kayak ibu arisan loh. Apa ya? Crispy dalamnya. Lembut dan gurih. Masuk ke USS Fit, gimana rasanya jadi viral? Hai guys, welcome back to my channel. Jadi ini hari pertama puasa. Dan ini berapa jam sebelum buka? Sejam ya, Mah? Sejaman sebelum buka. Ini aku abis ada tag content gitu. Berisik. Ya, tuh dia masih sarungan. Aku dandan karena tadi abis tag content buat kerjaan. Dan sekarang ini Whiskey Apple dan sarungnya seperti biasa. Apa? Ini berapa jam lagi sih sebelum buka? Berapa jam lagi? Ini 1 jam lagi sebelum buka. Berarti benar sejam sebelum buka. Itu Kenzie, dia habis mandi sore. Hai. Hai guys. Kenzie gak puasa ya. Tuh, main sama Miki dulu. Dan ini dia udah kosong. Kosong ya? Enggak, nanti ini diisi sama makanan-makanan buat buka. Lihat, udah ada es doang sih. Ada es sama teh. Nanti ini bakal diisi kayak setengah jam sebelum buka lah ya. Gitu deh. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nanti gimana dan apa aja menu berbuka ya, stay tune. Apa sih? Disuruh ngerekam? Kenapa emang? Aduh. Ngapain nih? Aduh. Ikutan sih mereka ya. Ih, apa sih? Ini namanya ya? Apa? Ini apa? Ini namanya bola. Ya. Kakak banget ya. Kakak banget tadi ya. Tadi kenapa dia? Kakak sampai cuma sampai buru-buru nempel. Mana itu? Gawat banget suruh ngerekam. Tinggalan momen Rizky bersama Kenzie. Jadi kalau ngabuburit Miki biasanya main sama Ken ya. Mau kemana Ken? Kamu gak puasa. Mama belum buka Ken. Belum boleh makan itu. Oh lucunya dia mau nyuapin. Belum buka. Iya gimana? Mama belum buka, belum boleh. Nanti ya. Iya ganti aja nyam. Enak goji berry? Nyam. Enak. Oh udah. Semuanya. Oke, Kenzie yang mau ngerekam semua, sekarang. Sama Nana. Hai. Lucu banget sih kamu. A few moments later. Lihat nih Serena Zalia come back. Enggak. Ada iPhone Ajib juga. Ini adalah sepupu-sepupu kok. Lihat dia dalam momen lebaran ini, momen Ramadan maksudnya. Menyambut Ramadan, dia pakai kerudung, luar biasa. Semoga istiqomah. Terus kemarin aku ngomong kayak, Pak, iya Pak, semoga aku husnul khotimah. Iya Pak. Aku kayak ada yang salah. Iya, ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Tolong si Ren diperbaiki dulu ya. Jangan dong. Tok dulu. Ini dia Kendut. Itu Sirin, itu Min, itu Cipa. Oh dia kaget. Maaf ya. Oh iya yuk. Itu bukan orang lain. Dia kayak gak mengenali kalau di kerudung. Kita yang cewek-cewek lagi natain di meja dan si cowoknya lagi ngampu anak. Kamu ngasih apa Ki? Iyalah. Karena babysitter, karena Ade adalah babysitter gratis. Nah toh, jagain anak aku, bye. Mari kembali. Ham. Ada apa itu? Coba kita lihat. Ini ada kurma yang lagi viral, cie. Beneran tapi viral banget karena banyak banget yang pesan. Alhamdulillah.
ada Ramin, Amir, Karen, dan Ajwa. Ini juga ada kurma. Kurmanya tuh macam-macam ya di sini. Karena ini kita kurma. Jual. Sukari. Oh, ini sukari. Luar biasa. Nanti kita makan ya. Duh, lapar. Coba Sirin, Sirin. Ada makanannya nanti ada. Apa kabar? Ini Sirin, kenapa barengan ya sama saya bajunya? Nah, kembar dengan Mama Ika. Iya. Vibe-nya ibu-ibu sekali. Barengan sekali. Cobain. No. Warisan banget jujur. Astagfirullah, orang lagi belajar pakai jilbab. Ya enggak apa-apa, bagus. Ibu Aris kan ibu cuan. Oh iya. Coba kurma-kurma yang mana? Udah ready kan? Ini lagi mau udah di depan mangkok. Nanti SMO. Nanti. Oh iya, ya, esnya ini kalau mau dicoba esnya. Ini gemes banget ininya. Ini cedok. Ini kan lucu juga ini kan. Nggak tahu mama. Kayak bahaya ada angle-angle itu tuh. Aduh, susah kalau ngevlogin Sirin. Jadi ini sepupu aku, Haifa namanya. Hai, kenalin dong. Tolong dibantu, dibantu. Tolong dibantu follow. Di follow ya, di follow Haifa Najib. Malu-malu. Ya Allah, emang kayak persepupuan aku saklek semua, emang sabar. Mari kita lihat anak aku. Mana my friend? Eh, my friend. Oh, itu dia. Kenzie, my love. Lihat dia. Bersama uncle-nya, Mickey. Ini juga omanya. Yuk, apa? Ya Allah, apa mama dari tadi? Pengen masuk frame. Geli banget. Aku bentar lagi ulang tahun loh. Hah? Mau apa hadiahnya? Kayak mau apa? Risa mau apa? Kado ya, jangan lupa kado ya. Kado ya, aku belum ngasih kado kau ya? Kau minta apa sih, lupa? Oven? Belum. Oven ya? Kan rumahnya belum jadi. Ya udah. Jadi Iki minta kado oven dari aku. Dia bingung aku mau minta apa kan. Jadi pengen. Kenapa minta oven? Kau lagi pengen explore baking, masak. Iya. Luar biasa, Rizky. Sudah bisa jaga anak, sekarang lagi belajar masak. Persiapan matang sekali ya. Mari kita lihat lagi ke sepupu aku yang lain. Ini semakin mendekati waktu berbuka, semakin tinggi ya. Tuh, belakang kepalanya apa. Entah kenapa tuh. Kok jadi jadi ibu-ibu Padang. Ini menarik sekali. Teh yang enak sekali, teh Arab. Teh Arab, yummy. Oh enggak, mau enggak. Aku teh apa tim S? Iya, aku S. Tim S all the way. Teh Arab ini, kalau ngerasain teh ini, kebelak sama kurma. Iya, yeah, oke. Okay. Manis. Ini gula. Namanya, coba ini nama ini pastel. Apa ini, mana? Ini pastel. Mana ini pastel? Ini sambosa daging. Iya. Yeah. Ini es melon. Uh-huh. Pakai nata de coco, pakai kolang kaling. Banyak. Ini banget. Apa ya ini? Enggak tahu itu apa. Cheesecake dari ini. Kau. Dari Pak. Iya, dari Pak. Kok cuma setengah. Mohon maaf nama. Mohon maaf dibahas. Enggak ya. Usah dibahas lah nanti follower-nya ada sedikit dari bukan dari Haifa, dari Sirin. Ini. Ini memperbaiki nama aku ya. Ini molen. Molen. Molen ke coklat keju. Enak okay. Banget. Dan ini ada kurma, kurma apa? Kurma sukari. Oke. Okay. Ini kurma ajwa. Kurma ajwa yang lagi sold out. Sold out ini ya. Ini sold out ya. Kurma favorit Iki BTW. Dan ini masih ada banyak. Cepat oh, order. Karen, Amir, dan Ramin. Murah loh, cuma 50.000. 50.000 cuma ini aja yang 60.000 ya. Oke, karena ya. Di order ya. Di order ya. Hui. Selamat puasa. Yeay. Alhamdulillah udah waktunya buka. Belum ya? Udah belum sih? Udah itu ada suara. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka dulu, guys. Aroma makasuntu. Bener kan? Makasau benbakan diri. Ya bener. Aroma makasuntu. Gue segar.
gawat nih. Ketemu Siren aku kayak langsung enak aja kenapa konslet tuh jadi bad influence ya. Udah berkerudung. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa semuanya. Mari kita makan. Ini dari warna lainnya. Segar. Segar. Amin-nyami. Tenang, kan sambal saya dulu. Gak usah daging, mau bikin sendiri ya? Minta kan minta pun asal. Itu di zoom dong, buah itu. Buah. Ini makan apa tuh? Kurma. Woi, buka puasa makan kurma dulu dia. Kurma ajwa. Enggak makan berdua. Enggak, enak. Sabar. Ini buat sendiri juga, Mami. Kok dia diminta review? Ini pakai awet kan? Buahnya. Mama kenapa? Es buahnya? Es butuh buahnya. Diakui. Keren cantik. Gawat banget mama. Kenapa sih? Apalagi enak tuh mama? Ini teh ini, tehnya pakai kapulaga. Enak banget, coba deh Ki. Ini gak pakai gula. Kalau dikasih gula nambah enak. Enak kan? Enak. Ini kayak tertekan. Enak-enak tapi enak. Enak banget. Itu sambosa favoritnya Rizky. Sambosa daging. Ini kalau puasa harus ada sambosa ini. Rizky itu gak boleh gak ada sambosa. Ini bikin sendiri kan ya? Ya, bangun. Iya. Mama gak jual sambosanya? Jual, tapi udah enggak ada sekarangnya capek jadi buat di rumah aja. Kan Ren. Boleh nanti ya yang iseng-iseng nanti tante buka. Oh. Sambosa kesukaan Niki. Kenapa kau suka Ki? Emang isinya apa? Daging. Itu daging loh. Agak pedes tapi ya. Cabe deh. Soalnya rawit bener-bener rawit. Rasanya tuh enak. Apa ya? Crispy dalamnya. Lembut dan gini. Tapi enak sih. Nyam 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 nyam. Makannya enak. Hai. Ini Siren sibuk apa sekarang? Sibuk apa? Sibuk apa? Sibuk apa ya? Apa sih? Apa sih nutupin pipi lagi sempet-sempetnya menyebalkan. Jam kaku. Ipa cepet. Ipa sibuk apa, Ipa? Begini-begini. Dia Miss Independent loh, bekerja di salah satu perusahaan Jepang ternama di Indonesia. Perusahaan. Tolong, tolong. Tetap lagi, tolong, tolong. Kalau Siren entrepreneur. Apaan? Tapi bener kan? Dia dagang. Entrepreneur, dia berjualan clothes. Gak usah dijelasin, Ma. Gak menarik juga. Makan. Besok. Lah, kok belum mau syuting lagi? Tanggal 6, gimana? Mau syuting. Syuting apa? Oh iya. Iya, project baru. Wih, ada project baru nih. Kok malah banyak makan sih, mau ada project nih? Iya. Kawan baru buka. Oke. Ayah, kita makan apa lagi abis ini ya? Semangat-semangatku. Harus minum air putih tau yang banyak ya. Tapi kalau enggak aku pasti coklatnya ini bagus. Kurang mahal. Kenapa? Coklatnya kurang mahal. Kok tahu ya bedanya coklat murah sama mahal ternyata? Kayak enak minggu mama lewat deh. Emang bikin sendiri juga mau bisa apa? Molen? Enggak, beli. Oh, kalau beli. Kalau beli boleh dikonsumsi. Kalau enak ya? Ke orang lumer ya? Itulah kalau beli. Kalau mau bikin tadi. Setengah, bisa. Ya, gue kesannya dulu.
Kesel. Mama sekarang lagi nyiapin apa itu? Sop buntut. Wah. Sop buntut. Oke. Okay. So yummy. Ini parasin langsung. Dengan bantuan sirin. Jangan deh. Jangan. Sepertinya enak sekali sop buntut ini. Isinya apa? Buntut. Siapa itu yang ngomong? Buntut. Ini ada satu pot juga gede. Itu di situ tuh. Di sana ada. Oh. Oh enggak, itu di situ. Udah ada lagi makanan. Wow, di sini sudah ada banyak. Ayo, buka, makanan. Buka. Mari kita buka. Ada tempe goreng. Ada apa itu? Daging goreng. Bukan daging goreng, saya. Oh, itu sambal goreng. Ya itulah. Ada tahu goreng. Itu ada keredok. Ada sop buntut, ada keredok nanti. Tempe. Kasih Kenzi ah. Yummy. Mari kita makan. Makan. Mama enggak tahu mau main nanti kayak. Udah mager. Nah, itu anakku kebayangan. Mama makan dulu sebentar ya. Mama. Bareng sama Tanti Siri. Boleh dia mah. Apa? Boleh. Oh, dia ternyata nyari abon. Nyari mama ya, orang nyari abon. Ya Allah, Ken. Mama udah GR. Ternyata dia cuma mau ngambil abon, udah GR lagi. Ya bener. Ayo, makan. Udah mau habis. Udah kelar duluan. Sop buntutnya Mama Ika. Hah? Karedoknya enak, crunchy enak sekali. Karedoknya enak sekali. Anda harus makan karedok. Coba. Yeay! Kita kalau dari serbu rumah sirin. Rumah sirin. Ya kita serbu. Ini mau masak juga gak? Juga gak gimana? Yeay! Gala. Yang kambing pakai roti. Kok bisa emang masak daging pak kambing? Aku banyak kemajuan sama 2 tahun lalu. Sebenarnya udah cukup tau. Karena di depan sini jadi kemarin makannya salad ya. Buka puasa salad. Turun 1,5 kilo. Karena cepet banget. Sekarang bahaya nih. Niki juga lagi semangat mau belajar masak deh. Minta oven buat tahun-tahun. Oh iya deh. Mau healthy food gitu. Nanti kalau di sana dia. Healthy food. Pasti langsung masak terus sih ya. Di mana? Udah rapi. Insya Allah. Baru. Diam tahu kan 6 bulan. Kalau ini apa sapi ya? Oh, sapi lah. Sabun tuh. Sabun itu kan bisa kambing ya? Kecil nggak buntutnya? Buntut tapi geli banget ada di piringannya. Oh, geli banget ya. Kelihatan jarang di dapur. Kelihatan banget ya Rizkina. Yang lain. Ya lupa lagi yang kerjain. Dilihat oleh calon di ujung sana. Enak kak masakan Mama hari ini? Enak. Bagaimana Anda berkomentar dong satu-satu? Enak. Bagaimana Rizky Nazar? Enak. Bagaimana Rizky Nazar? Luar biasa. Sir Nazar ya, Haifa? Follow ya, Haifa Nazar. Kan gak mau aku juga. Kita mau sholat terawih. Ini siapa? Katanya nyamuk. Oh iya ini. Adam juga ada di sini. Ada ya. Si pahlawan Mandalika. Ada yang viral ya. Legit itu viral sampai dia itu pasti bule gitu. Jadi itu nyatanya aku lihat itu orang Jepang ya pasti. Kenapa nggak ada yang mengira warga Condil? Warga Condet. Iya. Orang kampung Bugis. Ini nggak kelihatan sih ya Pak. Jadi banyak yang ngira gitu. Kirain orang Jepang, turis. A few moments later. Ada Adin. Kalau makan kan emang harus
masih dan ada Adam. Baru aja kita ngomongin kau dan panjang umur kali datang sini. Jadi USS. Iya, cura. Masuk ke USS Fit. Gimana rasanya jadi viral? Yang viral yang merekam. Bukan aku. Maka diungkap di sini. Iya, diungkap di sini dong. Curiga settingan. Iya kok settingan ya? Aku deh. Orang merekam gitu. Kenapa sih kok tiba-tiba mengutin sampah gitu dong? Apa terpanggil gitu? Kronologisnya kan? Bete. Nungguin temen aku nggak kelar foto. Oh nggak, gara-gara bete nungguin temen nggak kelar foto. Jadi, itu alasannya. Jadi demi lingkungan hidup. Ya kan sekalian menenangkan dirinya ya. Disalurkan. Tidak sangka ya Adam Jamal viral loh, viral. Viral nih, viral. Kita udah mikirnya Allah Adam baiknya peduli lingkungan, gitu, memikirkan sesuatu. Ternyata dan ternyata ada sesuatu. Ternyata bosan. Kita banggakan gitu ya. Gara-gara kesel jadi berdampak baik. Yeah, izik. Tekna langsung tek. Tek Adam Jamal ini dia. Orang Jepang ya. Ayo tek Adam Jamal ya. Adam Jamal, ayo. Oke, anak kecil sudah bobo. Mari kita nyusul yang lain buat sholat tarawih. Bentar ya, Ken. Let's go. Sholat tarawih dong. Ya, dia mau masuk. Dikirain tidur. Ini mau bantuin nenek dulu. Sholat tarawih. Ayo. Betul, banget. Yang lain tadi udah pada pulang habis sholat tarawih, kayak sempat ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Terus aku juga sempat bikin reels sama TikTok sama sepupu aku, nanti kalian cek ya nih ini. Jangan lupa di like. Ya gitu, abis itu udah deh, ini udah pada pulang. Kenzie juga udah bobo sih dari tadi, jadi kayaknya aku abis ini mau bersih-bersih dan udah deh, bobo juga. Oke deh, thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye. Bye.